Halo guys, nama ku Arvan Bocil. Dan hari ini kita akan melakukan Arvan Bocil. Kenapa Van? Jadi gini Arvan Bocil, aku ini akhir-akhir ini kepingin punya pacar Arvan Bocil. Tapi aku bingung mau pacaran sama siapa, karena aku udah ada cewek sama sekali nih. Kepingin cari pacar? Makanya Van, kalau kamu kepingin cari pacar ya cari sana di luar sana. Jangan menjomblo terus di rumah ini, Van. Ayo cari sana. Aku bingung mau cari siapa tuh, Arvan Bocil. Nah, karena ini mumpung ada kamu ya, aku minta tolong dong. Tolong carikan cewek dong. Kamu nyuruh aku minta tolong carikan? Aku kan lagi record nih, Van. Ayolah, Arvan Bocil. Lakuin sekarang aja bisa nggak sih? Recordnya bisa nanti aja. Oh iyalah Van, nanti saja lah. Biarkan aku record dulu. Gak mau aku Arvan Bocil. Aku maunya sekarang. Gak mau, nanti. Sekarang. Nanti. Sekarang. Nanti. Sekarang. Nanti. Kalau kamu mau mencarikan cewek buat aku bakal belikan kamu mainan lo. Jadi gimana? Apakah kamu mau mencarikan aku cewek? Kamu mau bakal membelikan aku mainan? Kalau kamu gak mau ya gak apa-apa sih. Yaudah, aku bakal cari cewek sendiri saja lah. Iya Van, aku bakal carikan kamu pacar Van. Jadi Van, aku bakal carikan kamu pacar ya. Nah, begitu dong. Aduh, bentar ya bikin video ini ya. Well guys, sebelum video ini dimulai ya, pastikan kalian menekan tombol subscribe-nya ya guys. Kalau misalkan kalian menekan tombol subscribe-nya ya, kalian boleh cepit aku guys, cepit aku supportnya. Dan juga boleh pukul Arvan supportnya guys. Apa kamu bilang? Enggak. Boleh cepit aku saja, itu saja. Nah, Van, kita sudah sampai, Van. Tempat di mana kita akan mencari cewek, Van. Memang kita bakal mencari cewek di tengah-tengah hutan ini. Memang ada ke cewek di sekitar sini? Oh, tentu saja ada, Van. Percaya aja sama aku. Ini kita memang mau bakal berburu cewek kah? Ini kok rasanya seperti berburu map ya? Nah, mari kita mulai cari ya, Van. Seharusnya sih ada cewek sih, Van, di sekitar sini. Tapi di mana ya? Halo. Oh, itu Van. Ini ada cewek, Van. Apakah kamu mau pacaran sama dia? Dia kecil banget masalahnya, Arvan Bocil. Itu kayaknya kalau seukuran tubuh seperti itu ya, cocoknya kamu deh jadi pacarnya deh. Memang aku cocoknya jadi pacarnya sama dia? Cocok aja. Tapi kan aku kan masih umur 5 tahun. Oh iya juga ya. Harusnya kalau umur 5 tahun kan gak boleh pacaran dulu. Gimana sih Arvan ini? Dasar. Ya Devan, kita akan lanjut ya cari ceweknya ya. Seharusnya sih ada cewek lagi sih di tengah-tengah hutan itu. Oh, itu Van, ada cewek lagi nih. Lihat Van, ini ceweknya nih cantik ini. Pas ya, ini tinggi nih Van. Kayaknya dilihat-lihat ini seumuran kamu Devan, ceweknya ini. Ceweknya sih kelihatannya seumuran sama aku sih. Loh, kok suara ceweknya jadi suara domba? What the heck? Itu memang domba Van ceweknya itu. Kok bisa? Ini benar ini domba kah hasilnya? Iya Van, ini hasilnya domba. Tapi dia sekarang jadi cewek cantik ini Van. Jadi gimana Van? Apakah kamu mau sama cewek ini? Enggak deh, mendingan aku enggak mau tuh sama cewek itu. Nah, memang kenapa Van? Kan ini kan seumur sama kamu Van. Ceweknya sih kurang cocok deh dengan tipeku deh. Mendingan kita cari cewek lain dulu deh Arvan Bocil. Yakin Van, gak mau sama cewek ini? Yakin. Oke, kita akan lanjut cari lagi ya Van. Semoga aja ketemu yang cocok buat kamu. Aku bingung sama tipe cewek yang Arvan mau. Memang Arvan suka cewek apa sih? Aku bingung banget sih sama Arvan. Di mana ya ceweknya ya? Harusnya ada cewek lagi di sekitar hutan-hutan ini. Di mana kau? Halo. Ini Van, ada cewek ini Van. Ini Van, ini pakaiannya loh Van, lihat ini. Siapa tahu kamu tertarik Van sama cewek ini. Gimana Van menurutmu?
Aku jujur gak suka pakaian ini sampai seperti itu, Arvan Bocil. Lah, kenapa, Van? Kan dua kali lebih cantik, Van. Ya, dia sih dua kali lebih cantik sih. Tapi pakaiannya aku gak suka pakaiannya kayak gitu. Mendingan kita cari cewek lagi aja deh. Aduh, Arvan ini ya. Bikin capek orang aja ya. Aduh, kakiku sakit banget ini. Kita nih sudah berjalan berapa lama ini mencari cewek-cewek yang ada sekitar sini. Yang cewek ini gak cocok sama Arvan. Nah, siapa maunya? Oh, halo? Oh, ini Van. Ada cewek ini Van buat kamu. Siapa tahu ini cocok buat kamu, Van. Ini kok ceweknya kecil banget, Arvan Bocil? Ini kalau dilihat-lihat ya, kalau kamu mau tahu, Arvan Bocil, ini kayaknya cocok deh kalau dia jadi pacarmu deh, Arvan Bocil. Hah? Memang cocok kan jadi pacarku? Ya, cocok lah. Lihat aja ukuran tubuhnya. Ukuran tubuhnya tuh loh sama seperti kamu itu buktinya tuh. Kan kamu kan badannya kecil badannya. Seriously? Iya, Arvan Bocil. Serius aku. Tapi, Arvan. Apa? Aku belum siap punya pacar dulu, Van. Aku orangnya pemalu, Van. Kamu masih malu-malu gitu kah? Kalau kamu kepingin punya pacar? Iya, Van. Aku masih malu-malu. Kok sama seperti aku ya? Padahal aku ya juga belum siap ini cari pacar ini. Kalau misalkan kamu belum siap cari pacar, mendingan kita gak usah cari dulu deh, Van. Kalau misalkan gak jadi, entar aku nanti ngeluh-ngeluh, Arvan Bocil. Mendingan kita lanjut cari aja deh, Arvan Bocil, daripada nanti aku mengeluh-ngeluh. Yakin ya, Van? Kita akan lanjut cari lagi ya, Van. Oke, ceweknya Arvan selanjutnya apa yang cocok ya? Halo, Van. Ini Van ada cewek yang cocok nih buat kamu. Ini cocok nih, Van. Ini menurutmu gimana, Van, cewek ini? Kalau dilihat-lihat sih ceweknya sih lucu sih ini. Pakaiannya ya rapi pakaiannya. Jujur, aku suka sama cewek ini. Oh, apakah berarti cocok mungkin sama kamu? Mungkin. Tapi bagi kita cek-cek dulu deh. Cewek apa yang ada di dunia ini ya? Boleh aja, Van. Kita lanjut cari dia, Van. Siapa tahu ada yang lebih cocok lagi sama buat kamu, Van. Perjalanannya kita sangat jauh. Apakah ada cewek? Halo, Van. Di sini ada villager, Van. Siapa tahu di villager ini ada cewek cantik, Van. Gimana, Van? Apakah kita akan mengunjungi? Ayo, kita coba kunjungi. Siapa tahu di villager ada cewek-cewek cantik itu. Siapa tahu ada cewek ketiga nih buat kamu juga nih, Arvan Bocil. Mendingan jangan bahas itu dulu deh. Yang kita fokuskan ke kamu dulu, Van. Bukan aku yang difokuskan untuk mencari pacar. Gimana sih? Mendingan kita datangi aja, Van, villager ini. Villager, dimana kamu? Permisi, villager. Kok sepi ya? Van, ada villager itu, Van. Ayo kita coba datangi, Van. Van, lihat, Van. Cewek ini cantik banget loh nih, Van. Siapa tahu ini seleranmu ini cocok nih, Van, buat kamu tuh. Dari pakaiannya, dari penampilannya sih menarik banget ini ya. Dari penampilannya ya. Tapi kayaknya tipenya masih kurang deh. Kurang cocok sama aku deh, Arvan Bocil. Wah, berarti kamu kurang cocok ya, Van, sama villager ini ya? Iya. Wah, berarti kamu masih cocok sih sama cewek yang pakai topi babi itu ya? Oke, kita cari lagi ya, Van. Aduh, perjalanan kita ini sangat-sangat panjang ya, Van. By the way, aku bingung deh, Van. Cewek yang cocok buat kamu itu memang cewek apa memang? Aku ya masih bingung juga gitu loh. Cewek yang cocok buat aku gitu loh. Aku masih bingung banget, Arvan Bocil. By the way, mendingan kita lanjut cari lagi deh. Mendingan, Arvan Bocil. Aku sudah bingung, Van. Mau cari di mana lagi? Kita sudah cari di atas-atas ini. Nggak ketemu-ketemu ini. Memang kamu ada tahu dah? Ada cewek lagi mungkin di sekitar sini? Ya, aku ya juga bingung juga, Arvan Bocil. Memang ada cewek lagi di mana kira-kira? Iya juga bingung, cari di mana lagi ya kira-kira ya cewek yang cocok buat kamu ya. Wait, cari di bawah-bawah gimana, Van? Kan di bawah-bawah kita belum ngecek, Van. Cari cewek-cewek di bawah? Maksudmu cari yang di dalam tanah ini? Iya, Van, cari cewek yang ada di dalam gua-gua gitu, Van. Memang gak berbahaya kah? Enggak kah, Van, gak berbahaya. Percaya deh sama aku. Mendingan kita mulai cari saja, Van. Oke, kita di dalam gua ya, Van. Kita akan cari ya, siapa tahu ada cewek cantik di sini. Oh, itu, Van. Ada cewek, Van, di sana tuh. Oi, halo. Oh, ini, Van. Sepertinya ini ceweknya ini cocok deh buat kamu. Gimana, Van, menurutmu, Van? Gimana ya? Ceweknya sih cantik sih. Dan pakaiannya sih aku suka sih. Cuma
sepertinya selera aku gak cocok deh, Arvan Bocil. Lah, kenapa Van kau kurang cocok? Kan ini ceweknya cantik sih, Van. Masa kurang cocok sih? Gimana sih? Ya, gimana ya? Rada susah sih dijelasin sih, Arvan Bocil. Mendingan kita lihat-lihat cewek dulu deh yang ada di bawah ini. Gimana? Ya deh, kita cek ya. Semoga saja yang cewek terakhir ini kamu benar-benar suka ya, Van. Aku masih bingung ini sama Arvan nih. Memang cewek yang cocok buat Arvan itu apa ya? Masih bingung. Oh, Van, ini ada cewek lagi nih, Van. Ini pakaiannya ceweknya ini bagus nih, Van. Dan by the way, Van, ceweknya ini memegang sebuah panah, Van. Siapa tahu cewek ini jago pemanah, Van. Oh, ini ada cewek lagi nih, Van, cewek yang sama. Gimana, Van? Apakah cewek ini cocok sama seleramu, Van? Nggak cocok. Lah, kenapa, Van, nggak cocok? Ya, ceweknya sih cantik sih, sama pakaiannya bagus. Cuma seleraku nggak cocok, Arvan Bocil. Lah, gimana sih, Van? Wajarin ceweknya sudah bagus loh ini, Van. Masa masih kurang, Van? Ya, maaf, Arvan Bocil. Tipeku kurang cocok tipenya. Aduh, Arvan, Arvan. Tidak, Van. Aku gak mau lanjut cari cewek lagi dah. Aku mau pulang aja. Tunggu Arvan Bocil, tunggu. Jangan pulang dulu. Memang kenapa Van? Aku sudah capek-capek ini loh cara mencarikan pacar buat kamu ini. Memang gimana sih? Dari tadi kamu gak ketemu yang cocok terus. Dasar. Oh ayolah Arvan Bocil, jangan pulang dulu kenapa sih? Enggak Van, aku mau pulang. Kalau kamu pulang, aku gak bakal belikan kamu 5 mainan. Ayo, pilih mana? Ya Davan, aku bakal carikan cewek dah buat kamu Davan. Tapi ini yang terakhir Davan, ingat ya. Nah gitu dong. Aduh, Arvan, Arvan. Banyak maunya ya. Aku ini sampai capek nih. Kakiku ini sudah capek banget ini. Aku ini kepingin bermain sama minum-minum saja nih deh. Sama makan camilan. Semoga jadi ketemu ya cewek terakhir ini ya. Semoga jadi cocok ini buat Arvan ini ya. Oh, halo. Oh, ini ceweknya ini cantik banget ini. Dan tambah lagi ini cute ini. Van, gimana Van? Apakah cewek ini cantik nih Van buat kamu? Ini ceweknya ini cantik banget loh ini Van. Pakainya sudah rapi dan pakainya. Van. Oi, bangun Van. Oi, bangun. Bangun Van. Bangun Van. Hah? Arvan Bocil? Mana ceweknya itu? Yang cewek yang aku lihat itu mana? Hah? Cewek? Cewek mana, Van? Nggak ada cewek kok. Itu cewek yang ada di dalam gua itu loh. Masa kamu lupa, Arvan Bocil? Tadi kan kamu nunjukin aku cewek itu, Arvan Bocil. Gimana sih? By the way, kok aku berada di kamarku sendiri nih? Kamu tadi ini tidur siang, Van. Tadi lah kamu di kamar terus ini lho, Van. Gimana sih? Wait, berarti selama ini aku mimpi dong. Iya, Van. Paling kamu mimpi dapat cewek ya pasti ya. Iya kan? Iya. Sepertinya aku mimpi dapat cewek. Oh no. Aku kira ini kenyataan. Ternyata ini semuanya mimpi. Dan Arvan pun jomblo selamanya.